hari ini KL mau bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk Bali. Nah, ini udah dipotong-potong sama Dedi jeruknya. Tuh, ada dua bagian. Ini nanti buat rodanya. Sekarang kita ambil badannya dulu, El. Ini kalian pilih yang paling bagus badannya. Jadi mau pilih yang paling ramping deh badannya. Ini aja ya. Apa ini? Ini juga bagus. Kita pilih yang paling ramping. Oke. Jadi mau potong-potong dulu ya. Nah, kalian jangan lupa ya, jeruknya harus dimakan karena jeruk ini sangat sehat. Oh, Kyle juga suka banget. Oh. Hap. Nih. Nyablok, guys. Makan. Kyle suka banget makan jeruk. Makan lagi. Hap. Tuh. Kalian juga harus suka makan jeruk ya, teman-teman. Nah, ini udah jadi. Udah jadi potong-potong. Ini buat chassis-nya atau badannya. Ini kita bikin rodanya ada 4. Ini buat kayak sirip belakangnya. Yang bahan yang perlu disediakan lagi adalah lidi. Tuh, lidi. Kita ukur panjangnya melebihi badannya. Terus kita potong. Kita bikin 2 ya. Tuh, potong 2. Terus ini kita masukkan ke sini buat yang ban belakang. Belakang apa depan nih? Kita masukin bannya. Hop. Sudah ban-depannya satunya. Hop. Hati-hati ya teman-teman, nanti ini kalian bisa kecolok lidinya nih kalau nggak hati-hati nih. Bikin ininya buntutnya. Mobil jeruk ala KL. Oke, ini bisa ditarik juga pakai ini apa namanya, tali. Yeay, jadi. Bye-bye, sampai ketemu lagi sama KL di mainan KL berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Yeay.